Kita tak boleh terus macam ni. Awak tahu kan esok pagi saya dan Zhang akan buat sesuatu berani mati. Kami cuba nak lari daripada sini. Awak urus rumah ya. Ha? Baiklah, Zhang. Saya ada pengalaman kat Basyang. Selama 3 tahun, terpaksa berdepan dan hadapi salji yang besar. Kena berani, walau apa pun yang terjadi. Saya yang tahu segala kemungkinan. Hei, Encik Yu, tengok. Tu macam beg makanan. Betullah, ini makanan. Encik Yu, ha? Saya rasa ini sebab kuda dah lari. Tinggalkan Pakcik Liu. Tengok tu. Tengok sana. Jejak kaki. Mungkin Pakcik Liu menuju arah sana kot. Dah, jangan buang masa. Kita kena cepat-cepat kejar Pakcik Liu. Cepat, cepat, gerak. Cuba tengok. Apa kat sana tu? Pakcik Liu. Pakcik Liu! Pakcik Liu. Pakcik Liu. Pakcik Liu. Pakcik Liu. Pakcik Liu. Pakcik Liu. Pakcik Liu! Selamat jalan, Pakcik Liu. Saya akan rindukan awak. Hey, tengok! Salji dah berhenti lah! Salji dah berhenti!
Salji dah berhenti. Encik Zau. Keluar cepat. Encik Zau. Mari keluar. Cuma, tengok. Salji dah berhenti. Salji dah berhenti. Salji dah berhenti. Oh, baguslah. Salji dah berhenti. Keluar cepat. Mari keluar. Wah, Salji dah berhenti. Oh, syukurlah. Dah berhenti akhirnya. Hei, Encik Zau. Tengok, ada jejak kaki. Siapa tak ada? Siapa tinggalkan perkemahan? Feng Cheng, juru teknik Feng. Saya bangun awal tadi. Waktu tu belum terang. Dia dah tak ada. Feng Cheng! Apa yang telah berlaku? Saya dah bercakap pada dia. Saya dan Zhang yang akan jadi kumpulan berani mati. Saya dah suruh dia jaga kawan-kawan kat rumah. Dia... Feng Cheng, saya memang tak faham. Kenapa saya dan juga Dakoy susah nak jalan sampai ke sini. Tapi awak senang saja dah sampai ke sini. Sebenarnya tak adalah senang sangat. Salji tebal sangat. Kalau bukan sebab ada jejak kaki yang tinggal, orang di belakang takkan tahu arah. Tapi bagi saya, ini sebab tubuh awak dan Dakui kuat. Kalau bukan awak yang jadi pasukan pelopor dan tinggalkan jejak, tak mungkin juga saya boleh jalan begitu jauh macam ni. Komrad semua, Feng Cheng telah memulakan perjalanan yang sanggup bertaruh nyawa sendiri. Tak, adakah hidup Feng Cheng dalam bahaya? Dia pergi tengah malam tadi. Tak jumpa haiwan buas pun dan bernasib baik. Akhirnya, Salji berhenti. Tuhan tak kejam dengan kita. Saya Feng Cheng akan dapat bantuan. Saya yang pertama tiba di Bashang. Saya harap tak ada kawan mati kelaparan. Saya tiba di Bashang 3 tahun lebih awal. Awak ikut Zalu. Awak nak beritahu saya di hadapan ada rumah orang. Mustahil. Saya yakin tak ada apa di hadapan. Pasti awak dah salah. Salah cari tempat. Encik Zau, Komrad, saya nak cakap sikit. Feng Cheng seorang diri cari bantuan, ia bahaya. Salji sangat tebal, tapi dia tetap akan dapat bantuan. Takkan nak tunggu je orang kampung datang? Kita tak tahu berapa lama. Kalau macam ni, kita akan mati kelaparan. Gula dalam darah akan kurang. Ada di antara kita, dah tak boleh tahan lagi. Dengan kondisi tubuh kita sekarang, memang susah nak jalan. Tapi saya rasa itu lebih baik dari kita tunggu je mati di sini. Sampai bila nak tunggu? Kita semua di sini masih muda. Kita kena berani untuk terus berjuang. Saya tak kisah kalau mati sekalipun. Saya cadangkan, kita jalan bersama-sama. Jalan hingga jumpa kampung yang ada orang. Kalau tak boleh, jalan terus ke Bakziah.
Bagus, Yume. Saya setuju. Walaupun gula darah saya rendah, saya tetap yakin saya masih mampu berjalan. Saya pun sama. Saya tak nak tunggu mati di sini. Saya ikut Zumi. Kaum perempuan dah sepakat. Ya lelaki, pergi. 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 Jom. Wang Cheng dah memulakan perjalanannya dengan jalan yang dia dah mulakan. Kita taklah susah sangat. Lagipun sekarang ni, salji dah berhenti. Juga ada cahaya matahari. Pakai baju kita bertolak. Bersedia? Mari bertolak! Au! Ya. Betul ke jalan kita lalu ni? Encik. Ya. Betul. Ini arah yang betul. Jalan terus saja. Okey. Baiklah, baik. Jaliwa, mari. Mari, mari, mari. Oh. Tunggu. Tunggu, tunggu. Nanti, tunggu. Jaliwa. Hey, nanti, tunggu. Hey, hey. Cepat! Cepat! Ikut anjing itu! Cepat! Feng Cheng! Feng Cheng! Dah, nak. Kami datang. Kamu dah selamat. Akhirnya awak semua datang juga. Semuanya akan selamat. Kamu jangan risau. Jalan! Kawan-kawan, ikut saya. Baiklah. Encik Zau, dekat depan aja. Jangan. Komrad, tengok di depan tu tebing atau tak? Sekarang angin kencang. Salji pasti nipis. Kena bersemangat naik sana. Kita kena bersedia. Bersedialah. Ya. Sedia. Lari! Lari! Hati-hati ya. Jom, weh. Naik. Sini. Cepat. Mari. Mari.
Mari. Ada. Sambut tangan saya. Ah. Sambut ni. Hati-hati. Ah, hati-hati ya. Hati-hati. Eh, cepat, cepat, cepat. Hati-hati. Sini, sini. Sini. Ah, tadi pelan-pelan. Mari. Awak kena bersemangat sikit. Sakit lutut saya. Susah je naik tebing. Salji tebal sangat. Hati-hati. Tarik, tarik. Dah, mari. Komrad. Mari, mari. Dengar. Apa kata susun dulu? Perempuan jalan sama-sama. Perempuan jalan tengah dan semua cepat. Bagus. Sini, Zumi. Awak tengah. Komrad. Kita jalan bergandingan tangan. Kita kena bersemangat. Kita akan jalan dengan cepat. Dengar arahan saya. Satu, dua, tiga, jalan! Lua menyala. Pasti Zhao Tianshan dan mereka dah tiba. Kawan, kena bersemangat. Cepat! Cepat ikut! Hei, tengoklah tu. Itu Zhao Lua. Kawan-kawan, cuba tengok sana tu. Jalan cepat! Dari belakang ikut! Saya yang menyebabkan kita semua terpisah. Tolong maafkan saya. Ya. Tianshan. Maafkan saya ya. Encik Zhao. Siapa terbaring kat sana tu? Pak Cik Liu. Tapi apa dah berlaku pada dia? Dengarlah ya. Saya dah berjaya bawa pasukan penyelaman. Dan dah jumpa mereka. Semuanya selamat. Tak ada apa-apa. Saya harap awak tenang aja. Bersemandilah awak ke sana. Dengarlah ya. Saya ucapkan selamat jalan. Pakcik Liu!
Baiklah semua. Mari berbaris. Beri penghormatan kepada Pak Cik Leo. Hormat! Hormat! Dah, bangun. Bangun. Mari, bangun. Mari. Dengar ni semua. Pak Cik Liu dapat berita tak ada makanan dekat sini. Tapi dia tetap berusaha. Dia seorang diri tunggang pedati angkut sayur dan makanan. Dia telah bertolak awal dari kami. Orang tua yang dah berumur 70 tahun. Dengan kaki yang tak lagi berapa kuat. Apatah lagi, kena mengharungi salji dan juga angin kencang. Dan bila kami jumpa dengan mayat Pak Cik Liu, Pak Cik telah ditimbusi penuh dengan salji. Tubuh dia beku dan juga kaku. Pak Cik Liu dah tua dan juga uzur sebenarnya. Tapi dia tetap juga tak tahu nak duduk diam dan balik ke rumahnya. Sepatutnya dia dah boleh berehat dan bersantai aja dekat rumah tanpa berfikir apa-apa masalah atau harus berdepan dengan semua masalah ni. Sebab dia tak nak terima aja duit pencen tanpa buat apa-apa kerja. Dia selalu fikir tentang kawan-kawan dia yang telah meninggal dunia waktu di medan peperangan. Salji badai dan juga cuaca sejuk yang teruk ni. Telah meragut nyawanya. Ini adalah satu peringatan untuk kita semua di sini. Saya selaku Ketua Jabatan Perhutanan Kawasan Chengde akan bertanggungjawab sepenuhnya atas pemergian Pak Cik Liu. Saya akan buat kajian mendalam pada orang atasan saya tentang makanan kebasang. Juga adalah bukti bahawa untuk menanam pokok di Basyam adalah bukan satu perkara yang mudah. Bila tak bersatu dan tak guna kuasa sepenuhnya, mustahil bagi kita semua untuk membina sebuah hutan. Seperti kita kena belajar daripada pengalaman. Walaupun Pak Cik dah tak ada, kita semua masih lagi ada. Jadikan kesedihan ini sebagai semangat bagi kita semua. Hari ini saya mengisytiharkan satu khabar yang akan beri perangsang di hadapan jasad Pak Cik Liu. Pemerintah Chengde pasti akan dapat surat jawapan dari Kementerian Perhutanan Negara akan bina ladang hutan mekanikal. Saya juga dah menulis surat permohonan pada pihak kerajaan datang Basyang untuk menanam pokok bersama kawan-kawan saya yang sanggup bersusah payah. Oleh itu, kita mesti ada keyakinan, semangat dan keberanian. Jangan sesekali kita semua patah semangat dan mengundur diri. Kita teruskan semua perjuangan ini demi negara tercinta. Kita harus kotakan apa Presiden Mao ajar. Yang pertama, jangan sesekali takut pada cabaran.
Kedua, jangan takut mati. Cuaca kat Bashar memang teruk. Dah tentu berdepan situasi yang sukar. Tetapi bagi kita, sebagai orang perhutanan, cuaca yang teruk pun takkan menghalang kita. Kita kena tanam pokok. Inilah yang disebut. Inilah jalan menuju gunung. Walaupun kita tahu kat mana ada harimau di depan kita, kerana kita sebenarnya orang yang tegakkan reformasi. Oleh itu, kita harus bersemangat dan akan teruskannya. Harus saling bersatu dan takkan pernah berundur. Walau apapun yang terjadi, kita akan teruskan dan berusaha. Kita reformasi. Kita adalah orang reformasi. 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 Kita akan buat ladang hutan mekanikal. Pasti semuanya akan indah. Ya Allah. Kenapa tak boleh tunggu semua itu? Usia haiwan lebih pendek dari manusia. Inilah lumrah kehidupan. Aulia, terima kasih selamatkan saya. Si Aulia, awak tahu tak, anak yang awak bawa balik bagi saya sedap sangat. Jalua, mereka semua cakap awak garang. Tapi awak tak pernah sekali pun menyalah pada saya. Saya rindukan awak. Saya tak nak cakap lagi, Jalua. Sebab kematian itu kan lumrah. Selamat jalan. Selamat jalan. Jalua, saya akan rindukan awak. Jalua, saya tahu awak sayangkan kami walaupun kami semua susah. Saya bawakan awak ni. Awak boleh gigitnya. Ini memang kesukaan awak. Oh ya, saya pernah pukul dia dulu. Jangan benci saya, ya. Tidaklah. Awak selalu larang bila saya marah, Zaulua. Sebenarnya, saya rasa malu sangat sebab layan awak teruk sampai macam tu. Zaulua, selamat jalan. Selamat jalan. Beri penghormatan pada saudara kita, kawan baik kita. Zaulua, tunduk hormat. Kita jangan bersedih lagi. Mulakan kerja balik. Tak apa, Encik Zau. Berikan masa dia bersendirian.
saya berjalan 10 kilometer tak jumpa sesiapa pun. Tetapi jumpa anjing ni. Itulah takdir. Nama panggilan awak ialah Hari Sabtu. Saya akan tukar Ziau Luo. Kabarnya agak sejuk, Kak Bashang. Bahagian paling utara Wechang. Tinggi juga. Ia pasti sejuk. Dan adakah ia akan menjadi ais? Walau apa sekalipun, kita berenam tetap bersama. Sejuk pun kita tetap jadi bintang hulu. Bersama! Bagus sekali. Inilah yang kita cakap optimistik. Awak cakap optimistik. Zaman Ling, kita tak boleh nak terburu-buru. Kita lulusan sekolah tinggi. Mereka terima ke kelulusan kita? Ya, betul. Hutan mekanika milik negara. Boleh ke mereka terima kita menjadi pegawai? Sebab itulah kita semua berkumpul bincang di sini. Lagipun, kita kenalah bersepakat. Awak semua nak ke tak? Sebab saya ada jalan. Saya nak. Cuma dekat sana, ia terlalu sejuk sangat. Ada banyak lulusan vocational college dan lulusan universiti pergi kat Bashang. Dah tentu, senang nak cari kekasih. Serifan, kita semua nak cari kerja. Awak pula cari mertua. Sun Rifan, awak takut tak kahwin, ya? Sun Rifan, awak ni memang gelojoh betul. Saya rasa awak memang gatal. Sudahlah, jangan bergurau. Kita berenam saudara yang paling baik. Macam ni, apa kata bersumpah? Kita nak ke Bashang. Angkat tangan. Semua nak pergi. Zaman Ling, kami berjanji akan ikut apa cadangan awak. Semua betul, ya? Ketua ladang hutan Kak Sai Hamba, Yu Zenglai, dia tu jiran saya. Gunalah jalan pintas. Mana boleh macam tu? Pakcik Yu ikut peran Jepun revolusioner lama. Mana boleh nak ikut jalan pintas? Baiklah. Kalau macam tu awak rasa, bolehkah kita pergi? Semalam, saya dengar Pakcik Yu bercakap dengan keluarga dia. Suruh pergi Kak Bashang bersama-sama. Saya dengar isteri dia dan anak-anaknya semua tak nak pergi tau. Mereka menangis, berteriak sekuat-kuat hati mereka. Pakcik Yu terus hentak meja kuat-kuat dan cakap mereka tu pengecut. Siapa yang nak ke Bashang? Apa maksud awak? Kenapa awak semua geleng kepala? Betul juga. Saya nak tulis surat pada Pakcik Yu dan bagi tahu kita semua berminat. Kita akan tanda tangan. Macam mana? Bagus! Mencunkan tengah pasang. Mari semua mari balik. Balik! Pergi jauh cepat. Cepat balik, balik, balik. Nanti kena letupan lagi susah jadinya. Kakak, dah balik. Dah lama tak jumpa kakak. Mana lagi saya nak pergi? Takut pula you nak ceraikan saya. Kakak bergurau, ya. Akak kan ada ramai anak. Takkan dia nak ceraikan pula? Tak mungkin dia sanggup. Taklah sampai bercerai. Tak mungkinlah, kan? Tapi you kali ni memang sangat serius dengan saya. Lama berkahwin dengan dia. Tapi pertama kali dia betul-betul marah. Takut juga saya. Macam nak kena tembak. Sebab tu saya fikir, saya ikut aja. Ke mana pun dia nak pergi. Kami kan keluarga revolusioner. Kearifan kena sentiasa tinggi. Betul tu. Saya pun tak sanggup nak ke Bashang. Kakak pula sanggup apa je. Mereka memang cinta sejati tau. Ya, ya, cinta sejati. Kebetulan pula yang Pakcik You pengerusi di sana. Angkutlah satu keluarga. Ya. Yeah. Perhatian semua. Saya nak semua kumpul bermesyuarat. Mesyuarat? Mari kita pergi dengar. Jom, jom, jom. Jom. Mari semua. Jom, jom. Mari, mari, mari cepat. Mari. Komrad, hari ini hari yang sangat bahagia. Ladang hutan mekanikal Sai Hanba, ia akan dirasmikan hari ini. Bagus! 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 Baik, bagus! Bagus! Dan sekarang, saya nak memperkenalkan pemimpin ladang hutan. Ketua Setiausaha General Ladang Hutan kita akan dijawat oleh Encik Yu Zenglai selaku Jabatan Perhutanan. Bagus! Mana Encik Yu? Bagus! Yang jawat timbalan ketua ladang hutan bidang teknikal
ialah Encik Lee Zong. Bagus! Ya, tahniah! Bagus! Saya, Cuha Ketua Jabatan Perhutanan Daerah Wei Chang, sekarang menjawat timbalan Ketua Ladang Hutan di sini. Sekarang, Encik Yu Zeng Lai sila beri ucapan. Ya! Terima kasih! Terima kasih! Sai Han Ba, saya Yu Zeng Lai. Dah pun pulang. Parti Pemerintahan Pusat dan juga Kementerian Perhutanan mengarah kami bina ladang hutan mekanika iaitu di Sai Han Ba. Ladang hutan yang besar. Ini satu kejayaan yang hebat. Kejayaan kita semua akan diingati di sepanjang hayat kita nanti. Oleh itu, kepulangan kali ini tak akan buat saya pergi. Saya dah tak seorang diri lagi. Saya bawa isteri dan anak-anak saya. Satu keluarga saya yang besar. Keluarga kami dah batalkan akaun keluarga dekat Bandar Cendek. Komrad dekat daerah Wei Chang cakap, nanti kami harus mendaftarkan akaun keluarga di ladang hutan Sai Han Ba. Walau apa sekalipun, saya tetap akan berkhidmat hingga ke hujung nyawa. Itulah sumpah saya. Saya Yu Zeng Lai akan beri sepenuh hati saya kepada Sai Han Ba yang tercinta. Ya, bagus, Encik Yu. Ya, betul. Bagus. Kakak, kenapa menangis? Saya gembira bila dengar ucapan Yu, jujur dan bermotivasi. Buat saya nak menangis. Awak semua, jangan cakap yang saya dah banyak berkorban. Ada yang lebih banyak lagi berjasa. Seperti saudara Encik Lee Zong. Dia dan isteri bersama di Kementerian Perhutanan. Anak yang paling besar berjaya masuk ke sekolah yang paling bagus dekat BJ. Anak yang lain pula telah berjaya masuk ke tadika milik kementerian. Demi Sai Han Ba yang tercinta ini, dia dah yakinkan keluarga dia. Dan sanggup tukar akaun seluruh keluarga mereka di Beijing demi jaga hubungan dan kebajikan di Sai Han Ba. Baiklah semua. Mari beri tepukan bagi Encik Lee Zong yang berjasa. Ya, ya. Bagus, Encik Lee. Bagus, Encik Lee. Bagus. Ya, betul. Biar saya terangkan. Saya belajar semua ini daripada Encik Yu. Tanah pokok di Sai Han Ba. Ini kejayaan yang besar. Juga projek yang sukar. Bila saya tak ada kat sini, tak boleh tamatkan tugas yang parti dan negara beri. Itu sahaja. Bagus. Bagus. Bagus apa yang dia cakap. Baiklah. Persatuan membuat kuasa yang besar. Bagi tamatkan misi yang parti dan negara telah berikan. Macam mana sukar pun, macam mana susah pun. Kita semua kena bertekad bina Sai Han Ba menjadi hutan yang besar. Ya. Betul. Baik. Bagus. Kami setuju. Kelompok kerja satu tahun tiba di Sai Han Ba. Sebelum tu, Encik Feng Cheng, seorang diri, telah sanggup bertahan 3 tahun di Bashang. Saya cadangkan semua pegawai ladang hutan beri tepukan dan beri penghormatan pada kelompok kerja permulaan. Ya, bagus. Tanya. Tanya semua. Saya juga cadangkan yang Encik Feng Cheng yang terawal naik ke pentas memberi ucapan. Cepat. Tapi siapa pun cakap dengan saya? Janganlah cakap banyak. Naiklah.